Apa itu ujub? Bangga diri. Ujub, bangga diri. Kalau riya, itu lebih kepada menunjuk-nunjuk untuk diperhatikan oleh orang. Kalau ujub, walaupun orang tak walaupun tak tunjuk pada orang, tapi dia merasa gah pada dirinya, merasa hebat pada dirinya, merasa memiliki sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Dia bangga dengan dirinya sendiri, walaupun orang tak puji dia, walaupun orang tak peduli dia, tapi dia ujub, bangga diri, melihat dirinya something. Adapun sombong adalah bila seseorang itu merendahkan orang lain. Oleh sebab itu, setiap orang yang ujub belum tentu sombong, tapi yang sombong pasti ujub. Apa bezanya? Orang kalau ujub, dia bangga pada dirinya, walaupun tak ada maksud dia mencari perhatian orang atau pujian daripada orang, tapi melihat dirinya hebat, itu ujub. Tapi kalau sombong, kaitannya dengan orang lain, bila merendahkan orang, memandang lebih diri lebih baik daripada si fulan, itu baru sombong. Bila mengukur dirinya dengan orang lain. Contohnya, seorang yang diberi oleh Allah kelebihan pada hafazannya, hafazannya dia hebat, atau kalau dia menghafal sekali dia cepat tangkap, atau hadir dalam kelas dia cepat paham. Kalau dia rasa, aku ni hebat sangat, walaupun dia tak merendahkan orang lain, tapi melihat dirinya memiliki kelebihan yang luar biasa, ini namanya ujub. Tapi kalau dia bandingkan dengan kawalnya, tengok aku cepat, engkau stupid, contohnya macam tu, ini sudah sombong. Apa sebabnya? Dia bangga diri dan dia merendahkan orang lain. Oleh sebab itu, kata Nabi SAW, beliau bersabda, al-kibru batrul haq wa ghamtun ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Yang berlaku pada iblis, bangga diri dulu, baru dia merendahkan Nabi Adam. Dia kata, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Maka dia bandingkan dengan orang lain, dirinya bandingkan dengan Adam alaihissalam, dan dia kata, aku, yakni iblis maksudnya, lebih baik daripada dia, daripada Adam. Engkau ciptakan aku daripada api, engkau ciptakan dia daripada tanah. Kata iblis, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat iblis merendahkan orang lain, maka dikatakan sombong. Apa punca iblis itu merendahkan Nabi Adam? Ujub. Apa itu ujub? Iblis merasa gah dengan ibadahnya. Iblis merasa hebat dengan amalnya. Sementara Nabi Adam waktu itu belum lagi beramal, baru dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini iblis tergelincir dengan ibadah, merasa bangga, ta'ajub dengan ibadahnya. Dan orang itu yang tergelincir dengan ibadah lebih berbahaya berbandingkan orang yang tergelincir dengan maksiat. Karena orang yang tergelincir dengan maksiat, dia tahu dia buat maksiat, maka dia mudah untuk insaf, untuk kembali ke pangkal jalan. Tapi kalau orang tergelincir dengan ibadahnya, dia merasa betul karena dia beribadah, walaupun pada hakikatnya dia tak betul pada tujuan ibadah, pada maksud, pada nawaitu. Iblis kan ibadah, dia sampai ditempatkan oleh Allah bersama dengan para malaikat. Apa sebabnya iblis tergelincir?
bangga dengan ibadah, ujub dengan ibadah, tidak bersyukur kepada Allah yang memberi taufik kepada dia untuk beribadah. Walihada, di antara tipu muslihat yang dilakukan oleh iblis kepada manusia adalah menghiaskan manusia dengan amal perbuatannya. Menghiaskan manusia dengan amal. Wazayyana lahum a'malahum. Wazayyana lahum syaitanu a'malahum. Dan syaitan menghiaskan pada manusia amal perbuatannya. Macam mana menghiaskan amal perbuatannya? Kau ada banyak bersedekah dah, hebat dah. Ayang kau ada banyak hafal Quran dah. Ayang kau ada banyak dah ilmu. Ayang tengok si fulan tu tak belajar. Faham tu? Merasa bangga dengan apa yang dia lakukan. Bukankah dalam hadis dinyatakan tu kan? Orang pertama dicampakkan ke dalam neraka adalah orang yang baca Quran, orang berilmu, orang yang bersedekah dan orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Macam mana orang baca Quran itu boleh masuk neraka? Orang berilmu boleh masuk neraka? Nawaitu untuk mencari ilmu itu tak betul. Dan merendahkan orang lain. Tengok suara aku bagus. Engkau punya suara, engkau suara apa? Macam burung gagak. Contoh. Aku boleh memainkan peranan, engkau orang tak guna. Contoh. Bila sudah melihat kepada dirinya something dan merendahkan kepada orang lain, dia adalah mengambil sifatnya iblis. Dia mengambil sifatnya. Apa bezanya dengan iblis? Dari sifat tak ada beza, dari asal usul dia ini manusia, ini iblis. Apa guna kemanusiaan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati nurani dan dijadikan untuknya contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengambil iblis dijadikan contoh untuk apa? La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbat khardan min kibrin. Tak akan masuk surga orang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Hati-hati daripada sifat sombong. Jangan sombong kepada orang karena hafalan Qur'annya. Jangan sombong kepada orang karena cepat hafazannya. Jangan sombong kepada orang walau cepat pemahamannya. Jangan sombong kepada orang walau punya suara lebih baik daripada yang lain. Jangan sombong kepada orang karena kekayaannya. Jangan sombong kepada orang lain apapun juga yang ada diberikan oleh Allah SWT. Kalau pemberian itu diambil balik oleh Allah, apa jadinya?